Besok saya mau ke rumah mau ngelamar anak bapak, katanya. Berani-beraninya kamu mau ngelamar anak saya. Udah punya apa kamu? Saya gak punya apa-apa, Pak. Tapi saya punya foto bapak sama janda anak satu. Waduh. Ya udah besok bapak tunggu ya di rumah. Cintinya belum beli, Pak. Ah, gampang itu mah. Bapak beliin. Ya, sama siapa aja. Buat kalian yang pengen ngelamar anak orang tapi susah, cari selanya. Jangan pergi dulu, masih ada lanjutannya. Tapi sebelumnya tolong untuk tekan tombol like, comment, and subscribe-nya ya, biar channel ini makin berkembang. Mari kita lanjut, check it out. Hai kak, apa kabar? Baik, ini siapa? Siska kak, temannya Dian. Hai Siska, lama banget gak ada kabar. Hehehe, iya kak, semenjak lulus sekolah, Siska pindah ke Jogja. Oh, pantes, gak pernah lihat Siska. Iya kak, kak minta foto kakak dong. Buat apa sis? Kirim aja kak, hehehe. Kakak itu mah, bukannya kakak. Goblok sih ya. Neng, besok mak mau main ya ke rumah Neng. Maaf, ini kami tidak melayani Anda. Terima kasih menghubungi. Mak cuma mau ketemu sama cucu emak doang, Neng. Boleh ya? Maaf, saat ini kami tidak melayani Anda. Terima kasih. Sebentar doang, Neng. Mak kangen sama cucu. Sebulan gak ketemu, masih jawab gitu lagi. Astaga, Neng. Mau ketemu cucu emak aja gak boleh, apalagi mau minta uang. Masih dijawab itu lagi. Sebodoh Neng lah. Masih dibales gitu lagi. Iya Neng, iya. Mak gak jadi. Masih dibales gitu lagi. Sebodoh Neng lah. Hop, oh, wow. Maaf saat ini kami masih jawab gitu. Assalamualaikum. Saya Ragil, guru BK. Benar ini Rido yang tadi ke sekolah bawa HP? Iya pak. Kamu bawa HP buat apa? Cuma main game pak, selebihnya gak ada. Game apa? ML pak. Besok kamu ke ruangan bapak. Bantuin bapak naikin rank ya. Ya kenapa sih kamu akhir-akhir ini berubah banget? Ngabarin mah enggak pernah. Perhatian enggak. Cuek mah iya. Maaf aku lagi dapet. Dapet apa ya? Dapet yang lebih baik dari kamu. Kita putus. Selamat hari ibu mamahku sayang. Pret lah. Kau segalanya. Dan yang terbaik bagi kubu. Iya, segalanya dilakuin ibu. Cuci bajuku ibu. Nyetrika bajuku ibu. Masakku ibu. Punya anak banyak tetap baik ibu dan capek. Sampai ngurus incung dia masih ku ibu. Sayang, hari ini jadikan. Apa itu sih yang aku lupa? Tuh kan lu mah kebiasaan kalau janji sama gue pasti lupa. Giliran janji sama temen lu pasti ingat selalu. Lu anggap gue apa sih sebenarnya? Dari dulu sikap lu gak pernah berubah. Capek gue mah. Dih, bercanda yang. Udahlah gue capek sama lu. Kayak gini mulu dari dulu. Kalau gak mau gue juga bisa jalan sendiri. Mendetik ini udah lu jangan peduliin gue lagi. Untuk ini hubungan kita putus, gue udah capek. Oh iya udah kalau lu mau putus sama gue mah, gue terima. Oh jadi ini yang lu mau, pantesan ya selama ini lu gak pernah peduli sama gue. Pura-pura giliran dibales malah marah. Pah pengen tahu gak? Apa mah? Tadi mama nemu uang loh. Lumayan lagi, Pak.
Berapa mah? 5 juta pah dipakai apa ya? Gede banget mah. Beliin HP aja mah, katanya mamah mau ganti HP baru. Bener juga ya pah. Ya udah, uangnya aku beliin HP semualah. Emang mama nemu di mana katanya? Di dompet dalam papa yang tinggal di laci. Waduh, alamat gak makan sebulan ini mah. Bener lu putus sama Rehan. Iya Mel, gue diselingkuhin. Si Rehan selingkuh sama siapa? Ntar juga lu tahu kok, zaman sekarang susah ya nyari cowok yang setia. Saran gue coba deh, lu cari cowok yang ngejomblo dalam 5 tahun, pasti orangnya setia. Kalau lu tahu Mel, orang kayak gitu setia. Iyalah, dia setia, lagi pacar aja susah gimana jadi. Selingkuhan.